Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada kabar gembira untuk calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Bahwasanya tiga daerah ini akan membagikan SK PPPK di awal Agustus 2023. Sekarang sudah masuk di minggu ketiga ya, bulan Juli. Jadi teman-teman harus bersabar satu minggu lagi siap menerima SK di awal Agustus 2023. Penasaran dengan daerah mana sajakah itu yang akan membagikan SK di awal Agustus 2023? Simak terus di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Kita mulai untuk daerah yang pertama yang akan membagikan SK di awal Agustus 2023. Sebenarnya bukan hanya tiga daerah saja yang akan membagikan SK PPPK di bulan Agustus, tetapi admin di sini menyajikan untuk tiga daerah ya. Silakan saja di video sebelumnya juga banyak ya. Admin sudah membuat video daerah yang akan membagikan SK PPPK di bulan Agustus. Untuk yang pertama, ini judulnya sudah ada tanda-tandanya ya, SK 297 PPPK Guru 2022. Di sini dibagi Agustus 2023. Ini berita terupdate ya, Sabtu 22 Juli 2023. Penasaran ini daerah mana? Ya, kita baca. Dikutip dari rakyatbengkulu.com. Informasi berikut ini sangat dinantikan oleh para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Guru 2022. Di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, guru PPPK 2022 sudah mendapat kabar baik tentang SK akan dibagikan. Selamat buat teman-teman kita nih, PPPK di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Saat ini SK-nya sudah kita terima, namun harus diproses terlebih dahulu, kata Kepala BKP SDM Kabupaten Kaur, Sipri Hadi SHMM, Jumat 21 Juli 2023. Di Kabupaten Kaur terdata 297 PPPK guru dan penyuluh yang dinyatakan lulus akan menerima SK penugasan. Sipri Hadi mengungkapkan paling lambat SK tersebut akan dibagikan pada awal bulan Agustus 2023 mendatang. Selamat buat teman kita ya yang ada di Kabupaten Kaur. Kita lanjutkan dengan daerah kedua yang akan membagikan SK di bulan Agustus. Ini judulnya seperti ini ya. Penyerahan SK guru lulus PPPK PESEL ditargetkan Agustus 2023. Dikutip dari Metro Padang, penyerahan SK PPPK untuk ribuan tenaga sekolah dasar ya, guru SD, SMP, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Permasi 2022 ditargetkan. Nah, ini Agustus 2023 mendatang. Hal itu disampaikan Kepala BKP SDM PESEL, Tamsir, melalui Kepala Bidang Kabid Pengadaan dan Pemberhentian ASN, Aprianto, ketika dihubungi Kamis 13 Juli. Dia menjelaskan bahwa pemberkasan proses NIP PPPK itu dilakukan terhadap beberapa provinsi lainnya sesuai dengan wilayah Kanreg 12 Pekanbaru, yakni Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Kita menargetkan penyerahan SK PPPK tenaga guru yang berjumlah 1129 ini paling lambat pada Agustus 2023 nanti. Dari itu, kepada semua lulusan kami minta untuk bersabar. Selamat untuk teman-teman kita ya di Kepulauan Riau. Dan kita lanjutkan untuk daerah yang ketiga, dikutip dari global.id.
Ini judulnya ya, validasi 409 PPPK guru dimerangin oleh BKN selesai. Penyerahan SK dijadwalkan awal Agustus 2023. Selamat buat teman-teman kita ya, PPPK dimerangin. Dan admin akan meringkasnya ya. Proses selanjutnya penerbitan surat keputusan atau SK ditandatangani oleh Bupati Merangin. Dan mudah-mudahan bila tidak ada kendala, awal Agustus 2023 bisa diserahkan. Ya, itulah tiga informasi ya, bahwasannya daerah ini yang akan membagikan SK di bulan Agustus 2023. Semoga saja ya teman-teman yang lainnya juga di daerah lain disegerakan untuk penyerahan SK PPPK Formasi 2022. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.